Wilayah Donbas terus bergolak, terdengar 10 ledakan, dilaporkan 2 tentara Ukraina tewas. Wilayah Ukraina Timur masih terus bergolak, terakhir terdengar 10 ledakan yang menakutkan warga. Tak jelas dari mana ledakan berasal, namun pihak militer Ukraina dan pemberontak di Donbas saling melempar tuduhan. Ledakan hampir terdengar di seluruh wilayah Donbas, sebagian di perbatasan Rusia, setidaknya 2 tentara Ukraina tewas. Sementara itu, satu bom mobil diledakkan di kota Timur Donetsk semalam dan menimbulkan kobaran api. Kedua kelompok separatis memerintahkan evakuasi massal kemarin karena mereka menuduh Ukraina merencanakan serangan skala besar. Kelompok separatis juga menuduh Kiev akan meledakkan sebuah pabrik kimia. Mereka yang bertikai kini telah mendeklarasikan mobilisasi penuh kekuatan militer mereka. Menurut Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, 591 pelanggaran gencatan senjata dan 553 ledakan telah dicatat di Donetsk serta 975 pelanggaran gencatan senjata dan 860 ledakan di Luhansk. Muncul ketakutan anak-anak digambarkan meringkuk di koridor setelah ledakan merobek taman kanak-kanak mereka di Stansia Luhanska. PM Inggris Boris Johnson menyebut pemboman itu sebagai operasi bendera palsu yang dirancang untuk mendiskreditkan Ukraina. Dikutip The Sun, Boris Johnson mengatakan jenis serangan seperti itu akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Boris Johnson memperingatkan hari ini bahwa invasi Rusia ke Ukraina mungkin sudah bergerak. Jika Ukraina diserbu, kejutan akan bergema di seluruh dunia, katanya dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Munich, di mana para pemimpin Barat berkumpul untuk membicarakan krisis. Ukraina makin ketar-ketir karena manuver Rusia dan Belarus yang memperpanjang latihan militer yang seharusnya selesai pada Minggu 20 Februari kemarin. Langkah itu juga sebuah makin mengintensifkan tekanan pada Ukraina ketika para pemimpin Barat memperingatkan invasi Rusia yang akan segera terjadi. Keputusan untuk memperpanjang latihan itu diambil karena aktivitas militer di dekat perbatasan Rusia dan Belarusia dan eskalasi situasi di wilayah Donbas di Ukraina Timur, kata Kementerian Pertahanan Belarus dalam sebuah pernyataan. NATO mengatakan Rusia memiliki hingga 30.000 tentara di Belarus dan dapat menggunakannya sebagai bagian dan pasukan invasi untuk menyerang Ukraina. Tentara tersebut dikatakan ditempatkan di selatan Belarus, namun Moskow menyangkal niat semacam itu juga tak mengomentari latihan bersama Belarus. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan peringatan berulang-ulang oleh Barat bahwa Rusia akan menyerang Ukraina adalah provokatif dan dapat memiliki konsekuensi yang merugikan tanpa memberikan rincian. Rusia dan sekutunya mengatakan Ukraina dan Barat sedang mengobarkan ketegangan dengan mengirimkan bala bantuan NATO ke Eropa Timur. Sementara itu, Menteri Pertahanan Belarus Viktor Kerenin mengomentari latihan yang dilakukan pihaknya bersama Rusia. Latihan untuk memastikan tanggapan yang memadai dan deeskalasi persiapan militer para simpatisan di dekat perbatasan bersama kita, katanya. Negara-negara Barat sedang mempersiapkan sanksi yang mereka katakan akan berdampak luas terhadap perusahaan dan individu Rusia jika terjadi invasi. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan dalam wawancara dengan BBC yang disiarkan pada hari Minggu bahwa sanksi semacam itu akan sangat memukul dan dapat mencakup pembatasan akses bisnis Rusia ke dolar dan pound. Namun, dia mengakui ancaman seperti itu mungkin tidak menghalangi Moskow. Kami harus menerima saat ini bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin berpikir tidak logis tentang ini dan tidak melihat bencana di depan, kata Johnson. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan Barat harus memperlakukan beberapa sanksi sekarang daripada menunggu invasi. Rusia harus dihentikan sekarang, kami melihat bagaimana peristiwa itu berlangsung, kata Kuleba. Fokus ketegangan dalam beberapa hari terakhir berpusat di kawasan Ukraina Timur yang direbut pemberontak yang didukung Rusia pada tahun 2014, tahun yang sama Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina. Lebih dari 14.000 orang tewas dalam konflik di timur. Insiden penembakan melintasi garis yang memisahkan pasukan pemerintah yang sporadis di masa lalu meningkat tajam pekan lalu. Pada hari Minggu, seorang reporter Reuters mendengar ledakan di pusat kota Donetsk di wilayah Donbas Timur yang dikendalikan oleh separatis. Penembakan berat terdengar di tempat lain di wilayah tersebut. Pesan SMS yang dikirim ke penduduk Donetsk mendesak pria untuk melapor untuk tugas militer. Lebih dari 30.000 orang dari Donetsk dan Luhansk di dekatnya telah melintasi perbatasan Rusia dalam 24 jam terakhir, kata kantor berita TASS mengutip pihak berwenang di wilayah Rostov, Rusia. Separatis mulai mengevakuasi penduduk pada hari Jumat dengan mengatakan bahwa Ukraina berencana untuk menyerang. Namun tudingan ini dibantah Kiev.
Sekutu Barat Kiev khawatir Rusia mungkin menggunakan eskalasi sebagai dalih untuk konflik yang lebih luas. Rusia berhasil meluncurkan uji coba rudal hipersonik di tengah ketegangan dengan Barat atas Ukraina. Uji coba rudal hipersonik ini adalah rangkaian dari latihan nuklir yang diadakan oleh Rusia di tengah tensi ketegangan yang belum surut dengan Barat atas Ukraina. Adapun uji coba rudal hipersonik yang diadakan oleh Rusia ini berlangsung pada Sabtu. Uji coba rudal hipersonik tersebut langsung diawasi oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Vladimir Putin mengawasi manuver militer oleh pasukan rudal nuklir strategis. Ini adalah krisis terburuk sejak Perang Dingin melanda Eropa. Kremlin mengatakan pada Sabtu 19 Februari 2022 bahwa Rusia berhasil meluncurkan uji coba rudal hipersonik dan jelajah di target laut dan darat selama latihan. Semua rudal mencapai target mereka, mengkonfirmasi tujuan kinerja mereka, ujar Kremlin dikutip dari Al Jazeera. Dalam latihan tersebut, dua rudal balistik diluncurkan, satu dari sebuah situs di barat laut Rusia dan yang kedua dari kapal selam di Laut Barents. Rudal ini mengenai sasaran ribuan kilometer jauhnya di Semenanjung Timur. Sementara itu, Kepala Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, mengatakan latihan nuklir itu memicu kekhawatiran di antara para pemimpin di seluruh dunia. Mengingat bahwa militer Rusia fokus pada peningkatan kekuatan besar-besaran di sekitar Ukraina. Latihan tersebut mengikuti serangkaian manuver besar oleh Angkatan Bersenjata Rusia dalam 4 bulan terakhir. Mencakup penumpukan pasukan yang diperkirakan oleh Barat berjumlah 150.000 atau lebih ke utara, timur, dan selatan Ukraina. Putin dan pejabat tinggi lainnya sering merujuk pada fakta bahwa Rusia bersama dengan Amerika Serikat adalah salah satu kekuatan nuklir terkemuka di dunia. Analis yang berbasis di Moskow mengatakan latihan nuklir tersebut bertujuan untuk mengirim isyarat kepada Barat dan NATO untuk menanggapi tuntutan Rusia. Ini juga tampaknya merupakan sinyal untuk Barat agar tidak ikut campur soal Ukraina.